Aku iler enggak? Oh. Enggak sayang, kamu cuma ngorok sayang. Oke okay guys, welcome back to my channel di Haris Friza Entertainment. Aku iler enggak? Oh. Enggak sayang, kamu cuma ngorok sayang. Padahal gue kasih aja, tapi langsung otak gue langsung kesana ya. Pinter kayak emang ya. Tapi gak masak mie instan? Enggak lah. Gue tuh sukanya mie spaghetti. Spaghetti. Okay. Lama buatnya. Ya udah, pokoknya welcome back to my channel di Haris Friza Entertainment. Nah sekarang berubah ya, bercanda ya, marah-marah ya. Udah sekarang, jadi kamu tahu aku suka bercanda. Ini channel siapa sih Ki? Channel lu. Udah, biar gue ngomong nggak bisa. Ya aja biar kita basic-basic. Tadi perasaan konsernya sedih mulu. Ya makanya yang di channel gue kan happy. Iya, happy kan? Iya, happy Salma. Hah? Beda pak, beda itu artis. Because I'm happy na 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 na. Ini nanya mulu, kapan nyanyi? Mulainya pak, kapan mulainya pak? Katanya tadi lo pengen adanya nyanyi di konten. Iya, tapi lo yang pengen. Eh ini Wero jangan lo tabrak-tabrak gitu kan suaranya. Enggak. Tabrak gak? Cek. Jangan tabrak-tabrak, gue setel-setel dong. Jangan lah, bunyinya kretok-kretok ntar. Dah? Oke guys, jadi tadi kan gue udah nanya di Instagram gue untuk Q&A. Emang ada yang nanya? Ada, banyak nih. Tuh. Buset, banyak banget nonton, gila. Untuk Q&A 17 tentang tentang gue, Rizky Billar dan Rizky Billar ya. Pokoknya tentang kita lah. 17 views. Pokoknya tentang kita di sini. Nih ada pertanyaannya semua. Nanti Ical yang bakal milihin pertanyaannya, lo pilih acak-acak aja, ya, terserah lo nanya apa. Iya, ntar gue tinggal nanya ke Billar. Oke. Siap, okay. Siap kan? Nih, langsung dari gue sebutin namanya ya. Dari Christian Johannes underscore. Oh, Kak Kris, ini Kak Kris. Oh iya, manajer itu. Ya. Manajer itu. Oh, ini Kak Kris. Apa apa, tanya aja. Jawab, kita jawab. Ntar Baby Viola. Oke, okay, dari Kak Kris ya. Pertanyaannya, mendingan sad boy atau fuck boy? Oke. Okay. Kalau gue. Tergantung kalian dari sudut pandang kalian memilih mana. Kalau kalian pengen disakitin, ya pilih Pak Boy. Pengen keren-keren, tantangan, pilih Pak Boy. Tapi kalau kalian pilih yang menyayangi kalian dengan tulus, menjaga kalian, pilih Sad Boy. Kenapa? Karena dia Sad Boy, dia tahu rasanya disakitin. Jadi dia nggak bakal nyakitin orang lain. Gitu. Jadi kesimpulannya? Pilihlah saya. Pilihlah aku jadi pacarmu. Jangan kau salah, pilih yang fuckboy. Yang fuckboy belum tentu setia. Dia ceweknya banyak. Enggak, gue bukan fuckboy kok. Coba liatin chatnya dong kalau emang bukan. Enggak, gue bukan fuckboy. Enggak, soalnya tadi gue liat ada 4 cewek yang dengan namanya berbeda loh. Jadi gila. Gila. Dia bisa. Gua ajarin aku suhu. Aku bukan satu yang tidak tembus. Iya kan satunya kan Yodra, satunya Ziva, satunya Tiara. Tapi ini 4 tadi tuh. Iya 4, satunya lagi tunangan gua. Yang mana? Yang itu yang terakhir di video klipnya Tiara. Kalau yang udah nonton pasti tahu sih, yang ada pakai ini cincin. Tapi gua pengen tahu diri. Nurul. Nanti ilangin muka dia itu. Oke, sekarang. Sekarang dari Nurul. Sekarang dari mana? Mana sih? Tentang, lo bisa baca kasih nih. Sekarang dari Nurul Haziza underscore. Nurul Haziza underscore. Oke. Kayak mantan teman gue tuh. Aziza. Dicintai. Baik banget ya. Paling cantik. Aziza. Jawab dulu nih. Kok malah langsung dicintai atau mencintai? Ditinggalkan Arfan, kita baca Arfan, Riz, lo gue telpon pura-pura kunci apart lo bawa ya. Terus lo lagi di luar. Ini mau ngapain ini orang, mau ngapain ini? Temen gue nih Arfan nih gila nih. Kasih liat mukanya nanti Arfan kayak gini. Aduh. Jangan juga lah, ngapain. Oke, ini. Nih. Jadi lo mau ngapain banget nama followers aja. Nah kita fokus kayak ini. Arfan nelfon. Namanya Arfan Apip, tukang bahasan bibir. Halo. Ya.
Di mana? Di apart. Oh. Enggak, gue lagi di tempat bilar. Kunci, kenapa? Kunci apa lo bawa ya? Gue di tempat bilar. Iya, kunci gue bawa, kenapa? Kunci apa lo bawa? Iya, gue bawa, kenapa? Nah, mau balik. Oh, lo mau balik? Gak bisa balik ya? Lo masih lama gak balik ya? Masih lama gue baliknya. Ya, ntar gue susul aja deh. Oh, lo mau susul gue? Cibubur. Ya, udah ntar gue kesana deh ya. Lo gak mau ini? Ya, mau bohongin siapa? Jangan diedit, jangan diedit. Jadi cowok-cowok perlu begini guys. Marah. Ini jangan diedit ya. Oke, Nurul. Dicintai atau mencintai, ditinggalkan atau meninggalkan. Kalau gua. Kalau lo apa gua? Kalau gua. Ya lo dulu deh. Gua pilih dicintai. Ketika gue dicintai, gue akan mencintai lebih dari apa yang cewek itu kasih ke gue. Gue akan lebih mencintai. Dan gue kalau ditinggalkan sama meninggalkan. Set. Set lo? Enggak lah. Set boy? Bercanda. Makanya kan ketua set boy. Meninggalkan, ditinggalkan. Gue lebih milih ditinggalkan. Karena? Supaya gue gak bakal meninggalkan orang, karena gue tahu sakitnya ditinggalkan. Emang lo sad boy banget. The real sad boy 2020. Whisky bilang. Wow. Kalau Adi yang dedikasikan. Oh ya, kalau Adi. Gua biar ada kontribusinya. Ya, Adi. Enggak perlu edit. Took life. Ding 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 ding. Oh. Musiknya bukan itu. Dreng, treng, treng, treng. Treng, treng, treng. Ding ding. Dararang. Dararang. Ya Adi. Gue nanya, pilih ya. Ya tadi Adi nggak ada ngomong loh. Iya, kasih Adi ngomong. Kasih Adi ngomong. Kan dibayar mahal di sini. Iya, Adi mau ngomong apa terserah. Oke, dari. Tapi pelan-pelan ngomong ya. Iya. Jangan teriak-teriak ya. Dari Fayabina. Oh, Fayabina. Fayabina. Bukan Fayabina. Bella beda. Beda orang, Pak. Emang Fayabina siapa? Fayabina teman kita. Ah, bukannya teman. Gua enggak teman. Enggak, teman gua itu. Oh. Dia pernah kan? Pernah kapan lo? Enggak pernah. Masa? Enggak pernah gila. Kan kuliah katanya di. Gua ngelirik kamera kayak ngeliat cewek lo sih. Gila. Kayak takut aja. Gak pernah lah, gila ngapain? Iya gak pernah kan? Tapi gue tau deh kuliahnya di itu deh, kayaknya di apa? Kok lo tau banget ya, Adi? Kok lo tau banget? Cerita, teman gue cerita pas itu. Enggak, bodoh amat. Siapa lagi? Enggak, udah nih, jawab dulu pertanyaannya. Bilar? Hah? Yang mana, mana? Dari siapa? Apa ya? Lo kemana? Hah? Mana dia? Flu dia. Oh. Nih. Oke. Okay. Bilar, pertanyaannya dari Fayabina. Kak Rizky Bilar, Kak Rizky itu basteran mana sih? Kak Rizky. Basteran mana sih? Fayabina. Oh, Kak Rizky basteran mana? Ki, lo basteran mana, Ki? Actually I'm from Spain. Temannya CR. My papa from Spain. My mama. And my mama from Papua New Guinea. And I'm blasteran span deskins. Kus kirkus, kalakar kirkus, kalakar karkus. Artinya? Bahasa Rusia anjir, lu gak tahu. Lu pembawa acara Rusia Tajikistan itu. Kur kirkus, karkus kirkus, kalakar karkus, kalakar karkus. Enggak, gua tuh gak ada blasteran sebenarnya. Cuma emang muka gua agak bule sih, bule pale. Lu gak ada blasteran berarti ya? Gak ada. Oke, sekarang lanjut. Apa nenek? Adi, pilih di. Adi. Pertanyaan. Gua sebelah sinilah biar enak ya. Iya, ya. Boleh. Yang abang itu lagi jalan. Boleh. Lo. Iya. Ya, guys, cing. Set. Apa? Dari Sahaufar. Sahaufar. Ya. Lu ngomong nama orang aja Sahaufar. Apa bisa dikit lah dari muka, muka gua. Biasa kan biar muka gua kelihatan. Sana lagi. Nah. Enggak mepet kali ini, Bang. Awang enggak kelihatan kamera sana, Bang. Ya lu bangun ngapain sih? Dapat kan seu-seunya kan? Ini master atau seu? Yang mana seu? Ini master. Ini udah pasti ke muka dia. Iya. Bang. Aku telah tahu kita memang tak mungkin.
Tapi mengapa Haris yang jadi modelnya? Aku tak tahu kenapa Haris jadi fuckboy. Iya, yeah, dibalas gitu ya. Padahal dia dulu sad boy. Sad boy tadinya. Lu sekarang jadi sad boy. Bang, ditanya nih bang. Apa? Bentar, bang. Dari Saufar. Saufar ya. Mm-hmm. Bang, tips biar cepat move on yang ampuh tuh kayak gimana sih? Cari pasangan baru. Bener. Cari pasangan. Jatuh cinta dengan pasangan baru. Cari pasangan yeah. baru yang lebih baik tips. Daripada mantan kamu. Tapi jangan tanya Aris, orang Aris aja nggak bisa move on. Mana ada orang. Gue yang kocokin ya. Di capture. Udah, abis itu diginiin Adi. Jangan tanya Aris. Orang Aris aja nggak bisa move on sekarang kok. Jadi lu udah buka? Hah, udah. Sama yang pemain bola itu. Save the photo. Siapa sih? Ronaldo ya? Jadi, kalau gua sih cara move on terbaik tuh sebenarnya adalah merelakan yang sudah tidak lagi menjadi milik kamu. Jadi ketika orang ikhlas, dia pasti bakal sadar sendiri sih. Karena kan kalau misalnya kita mengikhlaskan sesuatu, jadi kayak ya udah, nggak ada beban lagi di hati kita. Dan di saat itulah kita bakal bisa move on. Kalau menurut gua ya. Menurut gua, ya kan. Ya sih. Bener nggak? Lu setuju nggak sama itu? Setuju sih. Ada tisu nggak? Kasih Aris tuh. Mamatnya berkaca-kaca. Nih, satu lagi ya dari NSENDE02. Mm-hmm. Apa tuh? Definisi fuckboy buat Bang Haris dan sad boy buat Meriski dong. Definisi fuckboy dan sebenarnya gue nggak tahu ya. Gue tuh kan sebenarnya bukan fuckboy, tapi ya karena gue pucet boy. Gue udah dibilang fuckboy sekarang sama orang-orang karena video klip Liodra, Tiara sama Ziva kemarin kan. Padahal gue aslinya bukan fuckboy kan Ki. Enggak. Enggak, aslinya gue bukan fuckboy. Enggak kan? Fuckboy, cuma brengsek aja loh. Cuma lu suka itu aja. Cuma suka kayak ya, dekat, ya, cepat sama cewek, nyaman. Ya, sebenarnya lu tuh cuma bersikap baik doang. Salah yeah. mereka, mereka yang terlalu berharap lebih sama lu. Enggak, yeah. kan lo kita emang harus bersikap baik. Makanya, sama orang. Gua enggak salah. Lu mereka doang yang berharap lebih. Bener, bener. Iya, mereka doang terlalu berharap lebih. Iya. Kan kita bersikap, kita dituntut untuk iya. berbuat baik sama iya, orang lain kan? Makanya, lu tuh gue baik, baik. Lu tuh baik. Selalu bersikap baik, nice sama cewek. Semua cewek, kepala rambutnya selalu lulus. Lu semua cewek, pasti lu selalu gini. Lu selalu menyayangin cewek gitu. Bukan salah lu, bukan salah lu. Mereka tuh yang terlalu berharap. Misalnya contohnya gue peragain ya, para tahu ya. Yeah, kayak, yeah. Kamu apa kabar? Kamu apa kabar? Coba ini. Cewek, kamu sehat ya? Ya ampun. Gitu. Lucu banget sih kamu. Gimana enggak gitu. Baper cewek? Iya, itu. Okay. Dan mereka terlalu berharap lebih sebenarnya itu biasa enggak, aja gitu. Biasa aja. Karena enggak. emang sifat Aris yang ramah yang baik, sama semua orang. Baik gitu. Sama semua orang. Baik. Apalagi iya. terutama sama semua cewek ya. Iya makanya. Gak ada. Hah? Itu semua cuma bullshit mereka, tau gak sih? Hah? Masa sih? Sampai jangan di sini deh. Gak ada, sebenarnya definisi fuckboy menurut gue adalah ketika ya udah dia nge-fuck. Mempermainkan, enggak itu mempermainkan hati banyak perempuan sih ya. Itu lu. Namanya fuckboy. Itu ciri-ciri fuckboy. Kalau menurut lu sad boy itu? Sad boy itu sebenernya gak tau, gue baru denger sad boy itu setelah belakangan ini sih. Tahu ingat gue kenapa jadi sad boy, padahal gue gak sad-sad amat. Tapi juga nggak lagi happy juga. Middle lah, tengah-tengah. Ya, maksudnya, gue sih nggak, ya. Tapi belakangan ini ya, jadi rame banget istilah-istilah sad boy gitu. Kalau gue, iya. Istilah sad boy itu maksudnya, kan itu cewek cowok yang kehilangan gitu ya, sad boy maksudnya. Ya, iya, karena yang ditinggal nikah lah. Emang gue ditinggal nikah juga. Ya, pokoknya intinya itulah. Intinya cuma sampai sad boy. Definisi sad boy ditinggal nikah. Definisi sad boy ditinggal nikah itu ibaratkan dunia enggak langit runtuh. Bukan definisi sad boy doang, bukan ditinggal nikah. Dia bilang definisi sad boy itu apa? Ini enggak usah nambah-nambah lu. Goreng-goreng. Iya. Siapa yang goreng dari tadi? Udah, ini. Udah next pertanyaan yuk. Gua ini salah. Goreng. Mie rebus kita lah. Kita pilih ya guys, kita pilih ya. Kita pilih ya. Ah, nih. Suami. Lu bacain. Oh iya.
Lu gosipin ya? Apa sih? Gosipin Indomie? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di DM gua dan di DM Bilar, di DM Adi dan di DM Ical. Eh enggak sih? Udah enggak. Masih ada yang nanya enggak? Tipe istri idaman kayak gimana? Udah enggak ada lagi. Tapi ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi ini bukan istri idaman. Idaman banget. Saya aja ya Bapak ya. Oke. Okay. Jangan gitu loh. Dari tadi Devina udah menaruh dendam loh. Gua ngeri loh mereka pulang berantem. Oke, jadi kayak hari ini Ical di luar deh tidurnya. Jadi pertanyaan dari lo kalau pas di kamar di luar, kamarin gua ya, biar gua temenin lo ya. Gigi. Pertanyaan dari 2018. Lu parah lo, gak jaga perasaan itu lo, Vina lo. Eh kan lu ditanya kenapa jawabnya beda? Udah tadi bahas tete. Apa? Pertanyaan dari 2018. Siapa yang punya mantan? Tipe istri kalian seperti apa? Dari Ical. Gua sih. Dari Ical. Apa dari Ical? Rica. Apa? Tunggapin aja santai. Dari Ical. Istri gua. Iya. Iya, Davina. Udah. Davina. Adi. Adi. Udah. Gua sih. Kalau gue sih pribadi nggak muluk-muluk ya, gue cukup yang biasa-biasa aja, nggak neko-neko ya, kurang lebih kayak Aisyah Diana Cinta lah. Tapi Aisyah Diana Cinta sih udah cantik, kaya, hijaban, nurut sama suami, cerdas. Istimewa bor. Iya, itu sih. Menurut lo ada nggak di dunia ini yang kayak gitu, kalau bukan di film? Ada, cuma karena pergaulan lo aja, lo kalau makanya nongkrongnya jangan di daerah CBD. Halo, nongkrong tuh sama Bang Eki. Ya gak mungkin dong nongkrong di CBD tiba-tiba ketemu yang di Japan. CBD apartemen masih sama Arfan susah. Jadi sebenarnya itu ada. Itu cuma kan. lu cuma, jalur lu enggak ketemu. Cuma lu salah lingkungan lu salah. Kalau lu pengen nyari kayak gitu jangan situ. Kalau masih di Supak di CBD, Senopati, enggak bakal nemu. Nemu lah. Lihat dimanapun jodoh itu ada pasti. Mereka nggak makan nongkrong, nggak makan nongkrong luar. Nggak ada yang tahu pertemuan maut rezeki itu udah diatur semuanya. Tapi nggak ada yang tahu. Iya, tapi Aisyah di ayat-ayat cinta itu nongkrongnya nggak di SCBD. Mainnya nggak sama Arfan juga. Kenapa Bang Arfan kenal? Makanya gue nyari cewek nggak pas sama Arfan. Iya. Emang kenapa sih takut persaingan? Enggak sih. Kadang suka di aja. Suka-suka. Kadang. Tapi excuse juga. Ya, tapi ya udahlah ya, udah tua kan kita. Maksudnya siapa yang udah tua? Arfan. Ya wes lah, ya wes. Kalau tipe idaman istri gua sih sebenarnya juga enggak muluk-muluk sih. Nah, gua nih serius nih, gua cukup ini gua menjawab pertanyaan. Gua menjawab. Kaga di siang paling cantik. Aye. Hafiza. Kau gadis yang paling manis. Aye. Sungguh matiku ingin bisa mendapatkan diri. Rindu. Aye. Walau begitu. Walaupun bisu gagu. Gue tuh pengen orang yang bisa masanya. Yang bisa jadi. Serius nanya.